Budidaya menanam mentimun di pot atau di polybag atau juga di karung bekas. Siapkan tanah topsoil, campurkan tanah, pupuk kandang atau kompos, arang segam dan sekam mentah dengan perbandingan 3:2:1:1. Tambahkan dolomit atau kapur pertanian 1 sendok makan untuk 1 ember ukuran 10 liter, biarkan selama 7-10 hari. Kemudian siapkan pot atau polybag berdiameter 25 cm atau lebih. Siapkan benih yang Anda inginkan, kemudian semai. Setelah benih siap untuk ditanam, kemudian masukkan media tanam ke dalam polybag ataupun ke dalam pot sambil dipadatkan, namun jangan terlalu padat. Berikan butiran insektisida ke dalam polybag untuk mencegah hadirnya hama atau serangga. Pastikan sebelum benih ditanam, siram media tanam hingga basah. Pada masa awal menanam, penyiraman dilakukan pagi dan sore hari, sedangkan jika memasuki masa generatif, cukup sore saja dengan pertimbangan pertumbuhan benih dalam polybag tersebut. Jangan sampai kekeringan atau kebanyakan air, media tanam yang terlalu basah akan membuat tanaman mudah terserang jamur dan kemudian mati. Pemupukan pertama pada usia 10 hari, larutkan 1 sendok makan pupuk dengan 5 liter air, kocor tanaman dengan pupuk tersebut sebanyak 250 ml, lakukan setiap 3 hari sekali. Tanaman timun ini bisa dipanen pada usia 35 atau 40 hari setelah tanam, tergantung varietas dan kondisi tanaman. Demikian.